apa nih makna di balik cuitannya Fadlizon yang memang agak-agak sedikit nyentil begitulah ya. Bagaimana nih Bang Ray? Kita lihat dari sudut pandang Ya. cuit dulu dari Bang Fadli ya. Silakan Bang Ray. Karena kalau kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Fadlizon kali ini ya memang kurang proporsional gitu. Ya, kenapa kurang proporsional? Pertama adalah modelnya ya, caranya melalui Twitter. Gitu. Itu apa namanya? Beliau menganggap dirinya masih seperti masyarakat umumnya yang tidak punya forum, tidak punya tempat ya di mana beliau bisa mengatakan kritik gitulah kira-kira kan. Nah, sebagai anggota DPR kan ya sah-sah saja mengemukakan pendapat pribadinya gitu melalui Twitter, tapi kalau melakukan kritik terhadap presiden dan segala sesuatunya ya ada mekanismenya, ada forumnya yaitu di DPR kan dan seterusnya gitu ya. Itu satu. Nah, faktor yang kita sebut sebagai kurang proporsional itu adalah isunya sendiri. Ya, banjir ini kan tidak dalam skala yang disebut dengan darurat nasional. Tuh. Presiden baru boleh terlibat kalau situasinya sudah mencapai darurat nasional atau dinyatakan sebagai musibah dalam skala nasional gitu. Nah, itu presiden tuh baru terlibat tuh. Nah, ini di Sintang, salah satu kabupaten seingat saya di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur ya, saya lupa tuh Kalimantannya tuh. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu di Sintang itu. Itu artinya kalau darurat sekali ya ditangani oleh gubernur. Kalau darurat lagi baru ditangani oleh presiden. Jadi nggak tepat itu meminta presiden untuk turun misalnya dari apa istilahnya itu musibahnya itu udah skalanya provinsi gitu. Ini kan masih satu kabupaten sepanjang yang saya tahu gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kritik itu sendiri nggak relevan karena Fadlizon berada di dalam kekuasaan itu juga gitu. Nah, jadi kan kenapa Fadlizon meminta presiden turun ke Sintang tapi nggak meminta Prabowo juga turun ke Sintang gitu. Kan kira-kira begitu tuh. Tuh dua-duanya sama-sama di pemerintah. Dan dua-duanya sebetulnya punya peranan kalau mau ditarik-tarik peranannya. Sebab banjir itu pada tingkat tertentu ya bisa ancaman terhadap pertahanan nasional. Gitu. Nah, oleh karena itu ya Menteri Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo turun juga dong ke bawah. Lihat di Sintang, ada nggak ancaman skala nasional akibat dari kasus banjir di Sintang itu misalnya begitu. Nah, itu yang saya sebut tadi, apa namanya, kritik itu kurang proporsional dan oleh karena itu saya bisa memahami teguran yang dilakukan oleh Gerindra terhadap saudara Fadlizon. Ya, meskipun pada dasarnya saya justru mendukung hak-hak pribadi dari setiap anggota DPR, ya, khususnya seperti Bung Fadlizon atau hak pribadi sebagai anggota partai atau hak pribadi sebagai masyarakat umum itu. Nah, cuman hak-hak pribadi itu kan punya level-levelnya tertentu gitu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.